Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jangan lupa bahagia lur. Sing penting tetap semangat. Nah, kali ini saya akan membuat cara, yaitu jembatan mini. Ya, cara membuat jembatan mini. Silakan simak videonya. Ini adalah jembatan mini, yaitu simple dengan alat seadanya, juga besi-besi seadanya kita tancapkan saja, yang penting kuat. Nah, ini jembatan mini yang ada di atas got. Bawahnya kita kasih alas kayu, lalu nancap ke pondasi. Ini ada pondasinya ya. Setelah dikasih alas kayu, kita alas lagi sama triplek. Setelah triplek terpasang, yaitu besi. Untuk besi-besi ya simpel-simpel aja, besi-besi bekas, besi luru yo. Besi luru, besi opo cae catok kenek kabeh. Nah, ini punya catok. Ini tak pakai saja, ini untuk kesini. Nah, ini besi-besi catok, besi-besi yang tak terpakai kita manfaatkan jadi yaitu jembatan mini. Jembatan mini ini ya. Nah, setelah besi sudah tertata, ini yang ini dikasih besi panjang ya. Dikasih 1, 2, 3, 4 besi panjang. Nah, setelah besi panjang, kita tali sama kawat atau bendrat, kita tali. Setelah kita tali, kita cor ya. Kita cor itu untuk ukuran semen 1, pasir 4, dan batu koral atau batu kerikilnya 4 untuk pengecoran. Nah, itu ya, ini dicor. Ini sudah dicor. Ini untuk jembatan mininya atau jembatan kecil. Jembatan yang ada di depan rumah. Ini masih ada tapan lagi, nanti di sini ada tangga, ada anak tangga 2 atau 3, tinggal lihat nanti kondisinya. Lur, ini tadi cara pembuatan yaitu jembatan mini, jembatan kecil, jembatan menyeberang, untuk menyeberang. Itu di bawahnya itu ada got. Oke, ini pembuatan jalan simple, itu jalan mini jembatan. Buat para sahabat, teman, dan rekan-rekan, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Gunting Channel TV. Saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera. Jangan lupa bahagia lur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunting Channel TV.